Oke teman-teman, jadi gue udah ketemu sama Dek Aulia. Ini gerimis nih Dek. Gimana lesnya? Lancar? Lancar. Oke, sip. Mantul, ayo kita berangkat. Oh ya, ini kancingin dulu. Tolong ya guys ya, di subscribe dulu ya guys ya, sebelum nonton ini ya guys ya. Tolong ini mah guys ya, makasih nih guys yang udah subscribe guys ya. Makasih banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan mikuru bikum al-hazir channel wa antum azir al-hazir filif hazir al-mubarak insallah. Awalan hayan ashkuru Allah azza wa jalla alladhi qat'atana ni'matan kathiratan bi anasati an azir al-hazir filif hazir al-channel al-mubarak insallah. Sanian salatu wa salaman ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Salisan ashkuru syukran ilaikum alladhi qat subscribe, like, comment and share my video on my channel. Thank you very much, thank you for all, thank you ya. Oke teman-teman ya, jadi kali ini gue bakal jemput Ade Aulia kelas ya. Gokil banget sih, emang padat banget jadwal sekolahnya. Tadi pulang jam 5 langsung kelas private matematika sampai jam 7 malam. Jadi sini gue mau jemput, gue udah bawa helm plus intercomnya, kita bakal langsung aja ya teman-teman ya. Kita cek engine. By the way, arsik gue ini sekarang udah dry clutch ya teman-teman ya, jadi udah kayak ada suara-suara Ducatinya gitu, kerincing-kerincing-kerincing-kerincingnya kayak mesin jahit. Nah, tuh ya. Jadi udah dry clutch dia. Enggak tahu gua. Bisa dry clutch sendiri anjir. Oke, ya, teman-teman. Ya. Jadi kita bakal langsung aja, teman-teman. Udah jam 6 lewat 47. Nih, keren banget kan? Jarang-jarang loh motor Yamaha dry clutch ya. Kecuali MotoGP ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke teman-teman, jadi gue udah ketemu sama Dek Aulia. Ini gerimis nih Dek. Gimana lesnya? Lancar? Lancar. Oke, sip. Mantul, ayo kita berangkat. Oh ya, ini kancingin dulu. Sini. Sini. Palanya. Biar gak goyang-goyang. Aduh, gerimis Dek. Ajan Isa, teman-teman. Oke, udah deh. Udah. Dek Aulia, gimana? Lapar gak? Enggak. Emang udah makan? Beli jajan. Jajan di mana? Itu di samping rumah. Samping rumahnya Bu Yuli. Oh, capek banget ya pasti ya? Enggak. Enggak capek? Enggak. Wah, gerimis ini. Semoga aja enggak masih bisa nyampe nih teman-teman ya. Doakan kami teman-teman. Doakan kami teman-teman. Ini gerimis teman-teman. Dek Aulia, berdoa Dek Aulia. Nyesel juga kalau kayak gini, kalau kena sampai kena hujan. Nyesel kakak kalau nggak bawa mobil. Malah bawa motor. Anjir. Semoga aja teman-teman ya. Oke, kita putar balik. Wah, macet gak nih ya? Macet gak ya? Dek Aulia aja sampai hafal loh kalau jalan ini sering macet. Dek Aulia? Ya? Au! Sorry. Wah, gila lubang itu parah itu. Pegangan ya Aulia. Siap. Waduh, macet teman-teman ya. Apakah kita bisa melewati kemacetan ini menggunakan Yamaha R6? Kita lihat saja skill kita teman-teman ya.
Wajay, macet banget Dek Olia. Gimana nih Dek Olia? Gerimis, gerimis. Wah, gerimis cuk. Hujan deh, boy. Waduh, kepegang lagi lensanya tadi. Ya Olia, gimana nih? Hujan-hujanan ini kita ini. Ya enggak apa-apa lah. Ya, semoga aja lokal doang nih. Ayo dong, ya Allah, mohon ya Allah. Tolong ya Allah. Berikan kami waktu ya Allah. Sampai rumah ya Allah. Kayak gitu. Biasanya flyover itu enggak hujan ya, guys ya. Amin, amin, amin. Oke ya guys ya. Apa ya guys ya? Apa sih ya guys ya? Ini apa nih mobil ini ya guys ya? Wah, buruan. Ini astagfirullah. Kan lokal kan? Lokal enggak? Hujan ya? Masih hujan ya? Waduh, ini mobil ini enggak tahu diri ini ya. Ayo, ayo dong. Waduh, kenapa satpam itu di situ enggak pakai lampu lagi dia? Astagfirullah. Nanti ada Aulianya sakit ini. Bahaya ini nanti. Ayolah. Ya Allah, mohon izin ya Allah. Oke. Ya hujan juga di sini. Kena hujan ya guys ya. Gimana ini guys ya? Ini kamera gue sih untungnya waterproof ya guys ya. Tapi kamera belakang ini gimana nih guys ya? Kamera iPhone ya. Tapi iPhone itu waterproof sih setahu gue bro. Jadi aman ya. Oke ya, jadi ini konsepnya ini ngejemput ada Aulia kena hujan naik RC motor 250 juta. Wah. Gimana tuh Dek? Tapi seru sih. Ini seru. Iya. Emang gak dingin? Dingin gak? Enggak. Enggak ya? Ya Allah, semoga aja nih gak terlalu deras ya. Ini masih masih inilah, masih batas wajar ini. Masih batas wajar. Cuman kalau udah sampai harus neduh nih Dek Olia. Waduh, bahaya ini Dek Olia. Waduh, ngembun lagi. Waduh, ngembun. Alam aing pasti. Ya Allah, ini nggak enaknya pakai kacamata nih ya teman-teman ya. Emang kalau udah pakai kacamata itu emang udah bahasanya itu agak sulit jadi bikers ya teman-teman ya. Kalian nggak pernah kan ya ngelihat pembalap gitu ya masih pakai kacamata? Nggak ada cuk, asli nggak ada pembalap pakai kacamata itu nggak ada. Karena apa? Ya karena apa ya, pembalap itu kan harus kenceng kan, kecepatan tinggi, jadi mata itu emang benar-benar harus refleksnya tinggi juga Dek. Kalau udah pakai kacamata apalagi gelap-gelapan kayak gini nih, waduh, berkurang penglihatan itu, udah minim, udah berbahaya gitu loh. Makanya kakak ini agak sekarang agak mengurangi intensitas riding malam. Karena riding malam ini minim banget cahaya. Apalagi kakak Omen ini pakai kacamata silinder. Jadi kalau kacamata silinder itu cahaya mobil dari depan itu kayak mecah banget. Kayak silau gitu, silau banget bahkan. Sini ternyata sudah basah dari tadi nih. Udah lebih dulu ternyata di sini hujan. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah sampai teman-teman. Wah. Oke teman-teman ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Masih belum terlalu deras teman-teman ya, walaupun sudah terroda basah. Gimana deh Olia? Gak enak ya, motoran hujan-hujanan. Oke, jadi kita aja teman-teman ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.